mereka berdua kemana sih? Kok belum juga kembali? Udahlah, gak usah khawatir. Ada Aska yang bakal jaga Kinar, ungkap Falah pada Nabil. Ayo kita lanjutin lagi, mumpung mereka berdua gak ada. Aku mencium bibir Nabil dengan lembut. Kami saling berpautan satu sama lain. Hujan membuat kami semakin asik dalam permainan ini. Terdengar suara gemuruh menggelegar di atas sini. Sangat terdengar keras sekali. Kilatan petir jelas terlihat dari dalam tenda. Angin seketika menjadi sangat kencang hingga membuat tenda kami berguncang hebat. Sepertinya tenda kami tidak akan kuat menahan terpaan angin tersebut. Falah, ini kenapa Falah? Teriak Nabil histeris. Tenang Bil, tenang. Kita pasti aman di dalam sini. Jawabku menenangkan. Suara menggelegar menjadi semakin keras terdengar dan angin bertambah besar malam itu. Tiba-tiba suara pasak kami tercabut dari tempatnya. Ini membuatku menjadi sangat panik. Tenda kami berguncang hebat dan sepertinya ini tidak akan bertahan. Bil, pakai sepatu dan jaket. Pintaku pada Nabil. Tapi kita mau kemana? Udah, jangan banyak nanya. Jawabku dengan nada panik. Aku dan Nabil segera memakai sepatu dan jaket. Falah, ini kenapa? Nabil kembali berteriak. Keluar Bil, kita harus segera keluar. Kami berdua memutuskan keluar dari tenda dan mencari tempat untuk berlindung dari badai di puncak gunung ini. Ada sebuah akar pohon yang menempel pada batu yang ukurannya tidak begitu besar. Aku dan Nabil memegang akar tersebut. Falah, lihat! Ucap Nabil. Seketika aku melihat tenda kami terhempas oleh angin beserta isinya. Hampir saja jika kami telat sedikit, sudah bisa dipastikan kami berdua akan terbawa angin yang kencang itu. Ini membuat aku dan Nabil shock. Kulihat raut wajah ketakutan dari Nabil dan air mata yang menetes dengan sendirinya. Aku pun merasakan hal yang sama. Ini membuat tubuhku menjadi gemetar. Nafasku tidak terkontrol. Udara yang dingin membuat aku semakin takut dengan keadaan di puncak gunung ini. Gemuruh dan kilatan petir terus saja terjadi. Langit sepertinya sedang marah. Ya Allah, ini salahku. Maafkanlah hambamu. Aku berdoa dalam hati. Aku sangat ketakutan melihat alam yang begitu menyeramkan di puncak gunung ini. Kami terus berpegangan pada akar tersebut dan entah sampai kapan. Kita harus gimana, Val? Tanya Nabil. Kita harus cari Aska sama Kinar. Jawabku pada Nabil. Hujan terus saja turun semakin deras, namun angin sudah tidak lagi sekencang seperti tadi. Aku memutuskan mencari Aska dan Kinar. Ayo, Bil. Kita cari mereka. Iya, tapi kemana, Val? Tanya Nabil. Entahlah, tapi kita harus mencari mereka. Aku berdiri dan mulai melihat ke sekitar. Angin menghilang dan digantikan oleh kabut. Ini sangat mengganggu pandanganku malam ini. Kemana mereka pergi ya? Gumamku dalam hati. Aku berjalan paling depan, tanpa dibantu penerangan sama sekali. Hanya ada cahaya dari kilatan-kilatan petir di atas langit. Mengerikan sekali berada di puncak gunung ini membuat nyaliku menjadi ciut. Terus saja aku berjalan tanpa arah. Aska! Kinar! Aku dan Nabil berjalan sambil berteriak memanggil-manggil nama mereka. Falah, lihat! Itu ikat kepala Aska! Ucap Nabil dengan menunjuk tangannya ke arah bebatuan. Oh iya benar, ini punya Aska. Mereka pasti masih berada di sekitar sini. Kinar! Aska! Aku mengikuti jalur batu yang menurun dengan sangat hati-hati. Hati-hati ya, Bil. Batunya licin. Iya, Val. Terus saja kami melanjutkan perjalanan mencari Aska dan Kinar. Hujan terus saja turun semakin deras dan kabut semakin pekat menutup jarak pandang kami berdua. Tiba-tiba Nabil menepuk pundakku dari belakang. Lalu ia berkata, Falah, itu apa? Aku memperhatikan ada seseorang yang merangsek naik melewati bebatuan. Kabut tebal ini membuat aku menjadi semakin kesulitan. Aku mendekati penampakan tersebut dan ternyata mereka adalah Aska dan Kinar. Aku hafal betul jaket yang dikenakan Aska, karena itu jaket bersejarah menurutnya. Aska! Teriakku menggema dari kejauhan. Aska melihat ke arahku dan melambaikan tangannya.
Aku sangat senang bisa melihat mereka berdua. Kejadian ini membuat aku sangat takut dan khawatir. Dengan melihat mereka berdua selamat, aku senang dan lebih tenang. Aku melihat Aska berjalan tepat di bibir jurang. "Aska, hati-hati!" teriakku mengingatkannya. Tak berapa lama aku berteriak, aku tidak melihat Aska. "Aska, kemana dia?" gumamku dalam hati. Aku hanya melihat Kinar yang berdiri menghadap jurang. Dengan perasaan khawatir, aku dan Nabil mempercepat langkah kami. Sampailah kami di tempat Kinar berdiri. Kulihat Kinar menangis dan membungkukkan badannya. "Kin, di mana Aska?" tanya Nabil. Kinar diam dan hanya menangis. Aku melihat ke arah jurang yang sangat gelap. "Apa Aska jatuh ke dalam jurang ini?" aku berbicara dalam hati. Nabil menenangkan Kinar yang tak henti-hentinya menangis sambil memanggil nama Aska. Melihat kejadian ini, aku menjadi tambah khawatir. Tubuh Kinar gemetar dan air matanya terus saja keluar dari kedua belah matanya. "Aska menginjak batu itu dan ia tergelincir jatuh ke dalam sana. Gua gak sempat untuk menangkapnya," ucap Kinar dengan wajah penyesalan. "Aska!" Kinar terus saja memanggil Aska di bawah derasnya hujan malam ini. Kami bertiga melihat ke dalam jurang yang sangat gelap. Nafasku terhenti sejenak. Apakah aku sedang bermimpi? Aku tak sanggup lagi berkata-kata. Kedua belah kakiku mendadak menjadi sangat lemah. Tubuhku ambruk seketika mendengar penjelasan Kinar. Aku terus saja memandang ke dalam jurang yang ditutupi oleh kabut tebal. Tak ada tanda-tanda akan keberadaan Aska. Seketika air mataku menetes dan aku seperti berada di dalam mimpi. Namun tiba-tiba sebuah tamparan keras menghantam wajahku. Kulihat Nabil berdiri tepat sampingku. "Eh, lu kenapa? Kita harus cari Aska, Val." Tamparan Nabil menyadarkanku saat itu. Kuusap air mataku dan menenangkan Kinar yang sedari tadi masih saja menangis. Kami harus memutar ke bawah dan menemukan Aska. Aku membantu Kinar berdiri dan meyakinkan bahwa kami bisa menemukan Aska. Teriakanku menggema di dalam jurang. Sepertinya aku tidak lagi menapak di tanah. Apakah aku mati? Aku melihat ketiga temanku memanggil namaku dengan tatapan panik melihatku. Kini suara mereka semakin menjauh. Aku sudah tidak bisa melihat lagi karena jurang ini membawaku semakin dalam dan aku pasti akan mati. Dan tiba-tiba satu hentakan menghujam tubuhku. Apakah aku telah sampai di dasar jurang? Mengapa sangat gelap di sini? Apakah aku telah mati? Lalu bagaimana dengan teman-temanku? Sesak kurasakan saat ini. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku tidak bisa merasakan kakiku. Perlahan aku membuka mata dan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Tubuhku sama sekali tidak bisa digerakkan. Dadaku sesak dan sakit sekali rasanya. Sudah kucoba menggerakkan tanganku dan kulihat kedua belah tanganku sobek dan mengeluarkan banyak darah. Sepertinya jaketku tersangkut dan membuat luka ini semakin parah. Bagian belakang kepalaku juga sakit, mungkin karena hantaman yang begitu keras. Tapi untunglah aku masih selamat. Aku terus saja berbaring di tempat ini. Hujan tak lagi turun, namun kabut masih sangat pekat menyelimuti di sekitar hutan ini. Aku mengatur nafasku dan mencoba kembali menggerakkan tubuhku. Aku terduduk lemah dan kembali menatap sekitaran hutan. Jarak pandang hanya beberapa meter saja. Aku bangkit berdiri. Aku memikirkan keadaan ketiga temanku. Aku harus kuat dan aku harus bisa mendaki kembali ke puncak. Hanya itu yang kukatakan dalam hati. Jurang ini memang tak begitu dalam, namun sangat mustahil jika aku harus memanjatnya ke atas. Aku putuskan untuk mencari jalan lain. Tak ada senter untuk penerangan, namun bersyukur karena langit sangat cerah kali ini. Aku menyusuri semak-semak dan melewati pohon-pohon tua dengan akar yang sangat besar dengan tertatih. Sepertinya kaki kananku terkilir sewaktu aku terjatuh tadi. Terus saja aku berjalan melewati pohon besar. Aku seperti melihat bayangan yang berada di semak-semak, seperti sedang diikuti. Aku tidak berdiri sendirian di hutan ini. Samar-samar terdengar suara orang berbisik, namun aku tak mengerti apa yang mereka bicarakan karena memakai logat Sunda. Aku tengok ke arah suara itu berasal, namun tak melihat siapapun di sini kecuali aku.
apakah ini suara pendaki lain yang mungkin saja terdengar karena terbawa angin. Namun entahlah, yang pasti suara itu membuat aku menjadi semakin merinding dan takut. Tak kuhiraukan suara itu dan terus saja berjalan menyusuri hutan tersebut dengan langkah yang sedikit pincang. Baru saja berjalan beberapa ratus meter, aku dihadapkan oleh jalur yang sangat menanjak ke atas. Dengan sekuat tenaga, aku menapaki selangkah demi selangkah. Suara itu pun lagi-lagi terdengar bahkan lebih jelas dari sebelumnya, dengan logat Sunda yang aku tidak mengerti. Kali ini bukan suara itu saja. Ada suara tertawa di kejauhan dan penampakan kini semakin jelas terlihat. Ini membuat aku menjadi semakin takut. Penampakan-penampakan itu semakin sering terlihat dan terdengar. Aku terus saja berjalan dengan rasa takut. Tubuhku bergetar hebat. Jantungku terpompa dengan sangat cepat. Namun cedera di kakiku ini membuat aku tak bisa melangkah lebih cepat lagi. Di depan sana aku melihat ada sosok yang sedang berdiri bersandar di pohon besar. Aku lihat pohon ini amat tua karena sangatlah besar. Jika dipeluk diperlukan sekitar 7-10 orang. Akarnya yang keluar dari tanah seperti kaki-kaki raksasa. Batangnya bercabang tak terarah dengan ranting-ranting seperti jari-jari yang menekuk di film-film horor yang pernah aku tonton. Dari sini aku semakin takut. Tubuhku seperti kehilangan tenaga. Namun aku terus saja berjalan ke atas. Dan sosok tadi tak bergerak dan hanya diam di tempat. Semakin lama aku mendekati sosok tersebut dan semakin jelas terlihat. Aku berharap ia adalah manusia sama sepertiku, karena ini adalah trek menuju puncak gunung. Aku berjarak hanya 2 meter dari tempat ia bersandar, dan benar saja, ia adalah seorang pendaki, karena aku melihat jelas dengan jarak sedekat ini. Ia memakai jaket warna hitam, celana panjang, sepatu dan juga membawa tas ransel yang berlambangkan tulisan LP, dengan matras yang diikat di atasnya. "Bang, permisi," sapaku pada orang itu. "Eh, ngagetin aja lu," jawabnya. "Maaf ya bang kalau gue ngagetin." Aku merasa lega karena ternyata ia benar-benar manusia. Ini membuat rasa takutku menjadi hilang karena aku tak sendirian lagi di hutan ini. "Lu sama siapa?" "Gue berempat bang, tapi kami terpisah." "Loh, kok bisa?" "Gue jatuh ke jurang itu bang. Kita ngalamin banyak gangguan di atas puncak sewaktu hujan lebat." Orang ini melihatku dengan tatapan yang amat sinis. Seketika tubuhku gemetar dan degup jantungku kembali cepat setelah mendengar perkataan dari orang itu. "Hujan? Eh, bro, dari tadi itu cuacanya cerah," ucapnya sambil mengambil rokok dari dalam jaketnya. "Dasar pendaki sekarang, bisanya cuma nyampah sama mesum di gunung. Hujan, dari tadi itu cerah-cerah aja, bro." Aku hanya diam tidak menjawab. Aku melihat ke sekeliling hutan ini dan benar saja, pepohonan dan tanah di sini terlihat kering. Tak ada tanda-tanda habis terkena hujan. Bahkan pakaian yang dikenakan pendaki ini pun juga kering tak basah sedikit pun. "Apa yang terjadi padaku dan ketiga temanku tadi?" gumamku dalam hati. Kejadian ini membuat aku sangat bingung. Dia siapa sebenarnya? Mengapa ia berada di gunung ini seorang diri? Sejak bertemu dengan pendaki misterius ini, keadaan jadi semakin membuat aku bingung. Mengapa hanya aku dan ketiga temanku yang merasakan hujan turun dengan sangat deras? "Terus lu mau ngapain sekarang?" Suara laki-laki itu mengejutkanku. "Gue mau cari ketiga teman gue bang di atas. Mereka pasti khawatir sewaktu gue jatuh tadi," jawabku pada pendaki itu. "Gitu." Hanya itu yang keluar dari mulutnya sambil menghisap rokoknya yang ada di tangan kanannya. "Ya udah, lu gue temenin cari kawan lu, tapi lu jangan cerewet dan ikutin apa kata gue, ngerti lu?" Aku hanya menganggukkan kepala tanda setuju. Pendaki tersebut kembali menghisap rokoknya dalam-dalam, kemudian, "Ayo kita berangkat," ucapnya dengan mengangkat tas ransel di pundaknya. "Maaf bang, gue Aska, abang siapa?" Ia kemudian berbalik arah dan menjawab, "Panggil gua Arya," jawabnya singkat dan kembali berjalan. Aku berjalan paling depan di Sul Nabil dan Falah. Hujan sudah tidak lagi turun dan sekarang telah tergantikan oleh kabut yang amat tebal. Kususuri trek ini dengan sangat hati-hati.
kami bertiga berjalan pelan karena jalur yang kami lalui bukan jalur yang semestinya. Yang kini aku pikirkan adalah cepat-cepat segera menemukan Aska. Dari balik kabut terlihat banyak sekali yang memperhatikan kami. "Kin, lo denger gak?" tanya Nabil kepadaku. "Iya, gue denger, Bil." "Udah jalan terus, jangan digubris," sahut Falah dari belakang. Dari balik kabut ada suara orang yang sedang berbisik mengejek. Jantungku berdebar kencang. Dinginnya hutan ini membuat aku sulit bergerak. Tepat di belakangku, Nabil berteriak histeris. Ia terduduk di tanah dengan menutup matanya menggunakan kedua belah tangannya. "Tangan, tangan, banyak tangan," teriak Nabil terus-menerus. Falah kemudian menenangkan Nabil. "Lo lihat apa? Di mana ada tangan?" "Itu di sana, di balik semak-semak, Fal. Gue takut." Nabil terus saja histeris dan menangis. "Istighfar, Bil, istighfar. Gak ada tangan. Hei, lihat gue. Gak ada apa-apa." Fala terus berusaha meyakinkan Nabil bahwa yang dilihatnya hanyalah halusinasi saja. Aku tak tahu apa yang dimaksud oleh Nabil, tapi kejadian ini membuat aku menjadi sangat takut dari sebelumnya. Nabil mencoba membuka matanya. Mulutnya komat-kamit seperti orang yang sedang berdoa. Nabil berdiri dibantu Falah dan kami bertiga melanjutkan perjalanan. Suara yang tadinya hanya berbisik sekarang berubah menjadi seperti orang yang sedang mengumpat. "Mati, mati." Suara itu bukan hanya satu, tapi sangat ramai. Bahkan terdengar seperti orang yang membentak dan berteriak. Mendengar ini jantungku menjadi semakin berdegup dengan kencang. Kedua belah kakiku gemetar dan sulit untuk bergerak. "Jangan dengarkan, jalan," ucap Falah dari arah belakang. Kami pun mempercepat langkah kami, namun gangguan ini tetap saja terdengar. Bukan hanya suara saja. Penampakan seperti pocong, kuntilanak, dan makhluk hitam besar mulai terlihat dari semak-semak yang tertutupi oleh kabut. Tiba-tiba muncul penampakan yang menggelayut di atas pohon. Kakinya berada di atas dan kepalanya berada di bawah, hingga membuat rambutnya yang panjang terjuntai hingga ke tanah. Sontak ini membuat aku kaget setengah mati dan berlari meninggalkan Nabil dan Falah. Dengan dihantui suara-suara aneh dan penampakan ini membuat aku terus berlari semakin cepat, sampai aku terguling dan jatuh tersungkur. Kakiku tersangkut oleh akar. Ku perjelas kembali dan ternyata itu adalah tangan-tangan yang dipenuhi dengan bulu-bulu lebat. Mereka keluar dari dalam tanah. Aku semakin histeris dan menendang-nendang tangan tersebut. Rambutku ditarik dengan keras. Aku berusaha meraih apa saja yang bisa aku genggam. Aku berhasil meraih batang pohon yang patah. Segera kuraih tangan itu dan kutancapkan batang pohon tersebut hingga tembus. Sontak gelak tawa terbahak-bahak terdengar sangat keras ketika tangan tersebut kutancapkan. Namun tidak berhenti sampai di situ. Tangan-tangan ini justru bertambah banyak dan semakin banyak. Ia keluar satu persatu dari dalam tanah dan ingin menggapaiku. Tak terhitung seberapa banyak, namun tangan ini telah berhasil memelukku. Dari kaki, paha, perut, dada, leher, hingga kepalaku. Tangan-tangan ini mencengkram dengan sangat keras. Sangat terasa bulu-bulu itu tersentuh di bagian perut, leher, hingga kepala. Belum lagi kuku-kukunya yang sangat panjang. Terasa mencakar hingga masuk ke dalam kulitku. Ini sungguh sakit. Aku semakin histeris dan hanya bisa berteriak. Dalam posisi ini, aku tidak bisa bergerak. Sepertinya aku seakan ingin ditarik masuk ke dalam tanah oleh tangan-tangan ini. Aku berteriak sejadi-jadinya. Namun tangan ini semakin kuat saja mencengkram tubuhku. Mulutku tersumpal oleh tangan yang dipenuhi oleh bulu-bulu tersebut, hingga membuat aku sulit untuk bernafas. Namun tiba-tiba tamparan keras mendarat di wajahku. "Kinar, sadar, Kinar." Samar-samar mulai terlihat wajah Nabil tepat berada di depanku. "Bil, ini lu kan, Nabil?" Pelukku pada Nabil dengan erat. "Lu kenapa, Kin?" tanya Nabil. Namun aku terus saja memeluk Nabil dan menangis. "Tadi banyak tangan di mana-mana, Bil. Gue serasa ditarik ke dalam tanah," ucapku dengan terisak. Tubuhku bergetar hebat. Nafas yang aku keluarkan tidak terkontrol. "Istighfar, Kin. Gak ada apa-apa. Tapi tadi gue lihat dengan jelas, Bil. Gue gak bohong," ungkapku meyakinkan Nabil atas apa yang baru saja terjadi kepadaku. Namun Nabil terus saja mencoba untuk menenangkanku dengan menyuruhku istighfar dan berdoa.
Di pohon besar kulihat Falah bersandar mengerang kesakitan sambil memegangi tangan kirinya. Fal, tangan lu kenapa? Gua gak apa-apa, Kin, jawab Falah dengan menahan sakitnya. Itu jelas terlihat dari raut wajahnya. Aku mulai sedikit merasa tenang. Lalu aku merangkak dan mendekati ke arah Falah. Aku terkejut melihat luka yang Falah alami. Ada sebatang kayu yang menancap tepat di tangan kirinya. Sebentar, bukankah ini kayu yang aku tancapkan tadi pada tangan yang berbulu tadi? Mengapa kayu tersebut justru tertancap di tangan Falah? Aku terus saja berbicara pada diriku sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi? Falah, coba ceritain apa yang sebenarnya terjadi. Jangan membuat gue seperti orang yang gak waras. Cepetan cerita, Fal. Aku berbicara dengan nada sedikit keras karena ini membuat aku benar-benar sangat kebingungan. Gue gak kenapa-napa kok, Kin, jawab Falah lalu tersenyum. Sewaktu lo lari, gue sama Falah kejar lo. Gue lihat kalau lo jatuh. Akhirnya Falah bantuin lo, tapi lo justru berontak dan terus berteriak sampai akhirnya lo menancapkan kayu itu ke tangan Falah. Aku sangat tercengang mendengar cerita dari Nabil. Jadi tangan itu adalah tangan Falah. Bagaimana ini bisa terjadi? Enggak mungkin. Aku sungguh sangat menyesal dan berteriak dalam hati. Aku kembali mengeluarkan air mata dan meminta maaf kepada Falah karena kecerobohanku. Andai saja aku tidak lari meninggalkan mereka, pasti tak akan terjadi hal seperti ini. Falah, maafin gua ya. Udah, Kin, gua gak apa-apa kok. Setelah kejadian ini, kami putuskan untuk beristirahat sebentar. Kami bertiga sudah kehabisan tenaga. Suara dan penampakan tersebut membuat aku dan kedua temanku hampir kehilangan akal sehat. Kubaringkan tubuhku menghadap langit yang tertutup oleh pepohonan di hutan ini. Aku mencium wangi bunga melati di sekitaran hutan ini. Kutengok Nabil dan Falah tengah tertidur, dan aku pun memejamkan mataku. Tiba-tiba aku dengar suara Falah berteriak dengan sangat keras. Nabil, hentikan, Bil. Sontak aku terkejut dan bangkit. Kulihat Nabil berada di atas tubuh Falah yang sedang berbaring. Kedua belah tangannya mencekik leher Falah dengan sangat kuat. Matanya merah dan melotot. Suaranya membuat nyaliku menjadi ciut kembali. Mati kau, mati. Jelas itu bukan suara Nabil. Lalu siapa yang berada di dalam tubuh sahabatku itu? Kemudian Nabil mengeram dan terus saja mencekik leher Falah. Aku berteriak histeris melihat kejadian ini. Bil, sadar Bil, Nabil. Suara Falah tertahan karena cekikan itu benar-benar sangat kuat. Tak jelas apa yang keluar dari mulut Nabil, namun hanya itu yang aku dengar. Kemudian aku berusaha menarik tangan Nabil, namun aku malah terpental dan terjatuh. Dengan perasaan takut bercampur dengan rasa khawatir, aku mengambil tindakan yang menurut aku bisa menghentikannya. Satu hantaman keras tepat kuarahkan ke wajah Nabil. Nabil terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian deru nafas serta batuk yang keluar dari mulut Falah. Mukanya memerah karena cekikan tadi. Aku menghampiri Nabil dan memeriksa keadaannya. Namun alhamdulillah, Nabil tidak apa-apa dan masih bernafas.